Ya pemirsa, Gubernur Jamil Harris membuka secara langsung Festival Piduk Gedang Beselag Angkut Padi. Ditandai dengan pemukulan gendong di gelanggang Bantai Adat Dusun Baru Tabir, Kecamatan Tabir, Kabupaten Merangin. Festival Piduk Gedang Beselag Angkut Padi merupakan rangkaian Kenduri Suara Bumi 2024. Festival Piduk Gedang Beselang Angkut Padi menjadi salah satu rangkaian dari Kenduri Suara Bumi tahun 2024. Festival Piduk Gedang Beselang Angkut Padi yang berlangsung di gelanggang Bantai Adat Dusun Baru Tabir, Kecamatan Tabir, Kabupaten Merangin berlangsung meriah pada Sabtu 27 Juli 2024 malam. Festival Piduk Gedang Beselang Angkut Padi yang merupakan rangkaian Kenduri Suara Bumi 2024 ini dibuka oleh Gubernur Jamil Harris yang ditandai dengan pemukulan gendong. Festival Piduk Gedang ini juga dihadiri Dirjen Kebudayaan Kemendikbudristek yang pada kesempatan ini diwakili Direktur Perfilipan Musik dan Media. Dalam kesempatan itu, Gubernur Jamil Harris menyampaikan apresiasi kepada Kemendikbudristek yang membuat acara Suarda Bumi di Jambi. Gubernur Jamil Harris juga menyampaikan apresiasi kepada masyarakat Tabir yang telah melestarikan budaya leluhur sehingga tetap dikedang atau dipakai sampai saat ini. Rian Chen, Cek TV melaporkan.